Mafpat, Bagaimana saya bisa pergi ke Marina Bay Sands dari sini? Anda ingin jalan kaki atau naik taksi? Saya mau jalan-jalan karena saya bisa lihat-lihat kota. Oh, kalau begitu, Anda perlu ikuti jalan Stanford sampai gedung yang berbentuk seperti durian, lalu belok ke kanan. Berapa jauh dari sini? Tidak lebih dari 10 minit. Cukup dekat juga ya. Jadinya setelah saya menyeberang Esplanade Drive, saya harus mengarah ke mana? Lalu Anda perlu terus saja Raffles Avenue sampai Temasek Avenue. Di sana Anda perlu belok kanan ke Bayfront Avenue dan menyeberang jembatan. Dari sana Anda bisa melihat Marina Bay dan hotelnya. Terima kasih banyak, Pak. Maaf, Pak. Bagaimana saya bisa pergi ke Bedok dari sini? Teman saya tinggal di sana dan saya mau bertamu ke rumahnya. Oh, kalau Anda naik MRT, Anda perlu berpindah dari jalur kuning ke jalur hijau di Paya Lebar. Pertama, Anda perlu naik jalur kuning yang mengarah ke Harbourfront dan lalu naik jalur hijau yang mengarah ke Pasir Ris. Bedok adalah stesen ketiga dari Paya Lebar. Harga karcisnya berapa? $1.78. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Mari saya perkenalkan teman baik saya, Wanto. Dia adalah orang Indonesia yang telah lama tinggal di Singapura. Senang berkenalkan dengan Anda. Nama saya Hana. Senang berkenalan dengan Anda juga. Nama saya Wanto. Silakan duduk. Sudah berapa lama kamu di Singapura, Hana? Sudah 3 bulan saya di sini. Sejak bulan Januari ini. Wah, lama juga ya. Jadi, bagaimana menurutmu kota Singapura? Saya mendengar banyak cerita yang baik tentang Singapura. Singapura itu sangat aman dan bersih. Ah, benar sekali. Banyak orang berkata begitu. Hana, ceritakan lebih lanjut tentang negara asal kamu di Finlandia. Finlandia adalah sebuah negara di Eropa Utara, sangat jauh dari Singapura. Negaranya lebih besar dari Singapura, tetapi populasinya hampir sama. Oh ya? Wah, apakah kamu sudah pernah ke Jakarta? Belum. Saya baru saja ke Bali dari perjalanan ke Bali. Oh, Bali. Bali pantainya indah sekali ya. Indah sekali. Makan malam sudah siap. Makan malam sudah siap. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita.